قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Kita lanjut sesi keberapa? 4, sunnah dan adab puasa. Abu Syuja' rahimahullah dalam kitab Matan Al-Ghayah, Matan Ghayah Al-Iktisar mengatakan wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya'a: ta'jilul fitri wa ta'khirus sahuri wa tarkul hijri minal kalami. Ada 3 hal yang disunahkan ketika puasa. 1, menyegerakan berbuka puasa. 2, mengakhirkan makan sahur. 3, meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata saru. Apalagi bohong, ya, dusta, ngelabui orang, gibah, nakali orang, prank, kalau video. Terus satu, menyegerakan berbuka puasa. Yang dimaksud di sini adalah ketika matahari telah benar-benar tenggelam, langsung disegerakan waktu berbuka puasa. Dalilnya adalah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. La yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama menyegerakan waktu berbuka. Berarti kalau sudah tenggelam matahari sudah langsung berbuka. Azan maghrib, tidak nunggu sampai azannya itu rampung. Namun ketika sudah waktu berbuka, ya, yaitu azan tadi, langsung buka. Terus bahkan menyegerakan waktu berbuka bertujuan untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Nah, tujuannya juga untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana sini hadisnya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazaluddin zahiran ma ajalan nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yu'akhirun." Baca artinya, Islam tetap terus jaya ketika manusia menyegerakan waktu berbuka karena Yahudi dan Nasrani sering mengakhirkannya. Waktu berbuka. Berarti syariat puasa juga ada pada Yahudi dan Nasrani. Terus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka puasa sebelum menunaikan salat maghrib, dan bukanlah menunggu hingga salat selesai dikerjakan. Nah, Nabi sebelum salat buka dulu. Bukannya dengan apa? Lihat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ayusalliya, fa illam takun rutabatun fa ala tamaratin, fa illam takun hasahasawatin min ma." Baca artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berbuka dengan rutab, kurma basah, sebelum menunaikan salat. Jika tidak ada rutab, kurma basah, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Nah, lalu di bawahnya yang dianjurkan? Yang dianjurkan ketika berbuka adalah dengan rutab, kurma basah, lalu tamar, kurma kering. Jika tidak didapati kurma, maka boleh digantikan dengan makanan yang manis-manis. Apa makanan yang manis-manis? Ore ono kurma lho iki. Apa? Kola. Ya, bisa. Apa lagi? Durian. Ya karepmu. Bisa durian. Manis-manis, ya. Terus di sini dianjurkan? Di sini dianjurkan dengan yang manis-manis ketika berpuasa, ketika berbuka. Karena yang manis tersebut semakin menguatkan orang yang berpuasa. Nah, berarti tambah kekuatan. Berikan catatan, yang di situ tambah kekuatan. Terus sedangkan berbuka puasa dengan air bertujuan untuk menyucikan atau menyegarkan. Menyucikan atau me-
menyegarkan. Nah, ini jadi bersih, jadi seger ya dengan air tadi. Adapun jika berada di Mekah, dianjurkan berbuka dengan air Zamzam. Kalau berada di Mekah, pakai air Zamzam. Kapan? Umrah. Insyaallah. Umrah apa? Haji. Kalau umrah dapat nanti umrah Ramadan. Iya kan? Ya. Mudah-mudahan. Terus Dalam Hasyiah Al-Baijuri disebutkan bahwa hukum berbuka puasa adalah wajib karena diharamkan melakukan puasa wisol, yaitu berpuasa terus-menerus selama 2 hari atau lebih tanpa berbuka. Nah, maka untuk berbuka hukumnya wajib kalau menurut Hasyiah Al-Baijuri. Terus nomor 2, mengakhirkan makan sahur. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Makan sahur itu disepakati oleh para ulama, hukumnya sunnah. Mengenai anjuran makan sahur disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Nah, terus kata Muhammad Al-Khatib. Kata Muhammad Al-Khatib rahimahullah, waktu makan sahur dimulai dari tengah malam. Waktu sebelum itu tidak disebut makan sahur sebagaimana disebutkan dalam Hasyiah Al-Baijuri. Nah, lihat, waktu sebelum itu yaitu sebelum apa tadi? Tengah malam. Waktu makan sahur dimulai dari tengah malam. Sebelum tengah malam misalnya jam 10 ya, makan nih. Apa biasanya jenengan sebut apa? Makan malam itu apa? Hah? Nah, dia makan sekitar jam itu. Ini belum sahur nih. Belum disebut sahur. Anak kos. Kalau anak kos apa? Biasa gitu. Oh, biasa gitu juga. Hmm. Kan yang enggak sehat-sehat itu yang kos-kosan. Terus namun waktu, makanya cari makanan pas daurah ya lebih enak-enak tuh. Nah. Namun waktu makan sahur. Terus. Namun waktu makan sahur yang terbaik adalah diakhirkan. Artinya masih dibolehkan makan selama belum yakin tibanya fajar subuh. Tujuan mengakhirkan makan sahur adalah untuk lebih menguatkan badan. Mengenai sunnah mengakhirkan makan sahur di sini disebutkan dalam hadis berikut ini. Nah, lihat ya, untuk mengakhirkan sahur ini tujuannya adalah untuk menguatkan badan. Nah, ini juga bisa dilatih. Ini pada anak, kalau anak mau dilatih puasa, jangan suruh bangun jam 2 atau jam 3, mau dekat subuh saja, baru nanti suruh makan lebih kuat. Kalau anak kos-kosan kayak gini ya, sudah tutup warungnya ya, iya kan? Terus tutup, susah ya. Ada sahur gratis nggak? Ada. Habis juga sahurnya yang gratis. Iya, buka gratis semua sih, jadi keluar semua kalau gratis. Terus dari Abu Dzar, lihat ya. Anabi Dzarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma atalul iftara wa akharu suhura. Baca artinya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka dan mengakhirkan sahur. Namun di sini hadisnya dhaif. Namun yang kalimat pertama sahih, la tazalu ummati bi khairin ma ajal iftar. Yang kedua, wa akharus sahur, suhur, mengakhirkan sahur, dhaif. Namun dikuatkan yang dhaif ini dengan makna hadis di bawah ini. Dalil lain yang mendukung hadis di atas adalah praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makan sahur. Nah, berarti kita lihat praktik Nabi langsung. Nabi kalau makan sahur ya, itu diakhirkan sampai mendekati waktu subuh. Kita lihat an Anas bin Malik anan Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabitin tasahhara falamma faragha min sahurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah fa shalla qulna li Anasin kam kana baina faragihima min sahurihima wa dukhulihima fi sholati qala qadru ma yaqra'ur rajul 50 ayatan. Dibaca artinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi pun berdiri untuk pergi sholat. Lalu beliau sholat. Kami pun berkata pada Anas, berapa lama jarak antara waktu selesai makan sahur dan waktu pengerjaan sholat?
Beliau menjawab sekitar seseorang membaca 50 ayat. Di sini tidak pakai standar menit. Ya, namun pakai sekitar membaca 50 ayat ditambah faedah lagi, berarti kebiasaan para sahabat ketika mau makan sahur atau setelah makan sahur mereka baca Al-Qur'an. Sehingga dia pakai standar itu, sekitar orang membaca 50 ayat karena itu kebiasaan mereka di waktu sahur. Maka di waktu sahur di antara amalannya disunahkan membaca Al-Qur'an. Maka nanti bisa praktekkan. Nanti bisa baca di buku saya 24 jam di bulan Ramadan. Kalau belum dapat yuk nanti cari. Download sendiri, print sendiri. Terus Ibnu Hajar. Ibnu Hajar rahimahullahu berkata, hadis di atas menunjukkan jarak antara akhir makan sahur dan mulai sholat. Ibnu Abi Jamrah mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa sahur itu diakhirkan. Kata penulis Fath Al-Qarib, makanan sahur bisa sedikit maupun banyak. Ya, bisa makannya itu sedikit. Sedikit apa berarti? Bisa minum saja atau banyak, tergantung. Yang jelas kalau makan sedikit pun tetap dapat berkah. Ya, makan sedikit pun tetap dapat berkah. Terus yang ketiga, adab lagi. Kalau tadi itu sunnah, yang ini yang ketiga ini adab. Ya, kalau masuk sunnah nanti kalimatnya kayak kurang pas gitu. Namun ini adab. Adab ketika puasa meninggalkan kata-kata kotor. Karena kalau cuma bilang sunnah berarti ini aja, berarti engkau enggak wajib ya berarti ya. Jadi ini masuk adabnya. Adabnya itu meninggalkan kata-kata kotor. Baca. Yang ketiga, meninggalkan kata-kata kotor. Orang yang berpuasa sangat ditekankan untuk meninggalkan ghibah, menggunjing orang lain, dan meninggalkan dusta. Begitu juga meninggalkan perbuatan haram lainnya. Jadi Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, malam yada qawla zuhur wal amala bi falaysa lillahi hajatan fi ayyada tu'amahu wa syarabahu. Juga hadis ruba shaimin hadzu min siyami al-ju' wal atashu wa ruba qaimin hadzu min qiyami as-saharu. Terus baca. Artinya barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan malah melakukan konsekuensinya, maka Allah tidak pandang lagi pada makan dan minum yang ia tinggalkan. Nah, tinggalkan, disuruh meninggalkan apa? Dusta. Terus yang kedua di bawahnya dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Betapa banyak orang yang hanya dapati dari puasa rasa lapar dan dahaga saja, dan betapa banyak orang yang sholat malam hanya mendapatkan rasa capek saja. Nah, ini disuruh jaga kata-kata. Lihat perkataan dari Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bughah. Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bughah berkata bahwa mencela, berdusta, ghibah, menggunjing, namimah, mengandu domba, dan semacamnya termasuk perbuatan yang haram secara zatnya. Namun dari sisi orang yang berpuasa, hal ini lebih berbahaya karena bisa menghapuskan pahala puasa, walau puasanya itu sah dan tetap dan telah dianggap menunaikan yang wajib. Sehingga perkara ini tepat dimasukkan dalam adab dan sunnah puasa. Nah, ini termasuk adab dan sunnah puasa, yaitu tinggalkan mencela, berdusta, ghibah, namimah. Untung pemilunya itu bukan setelah Ramadan loh itu. Iya kan? Untung hari Rebu sesok tau. Coba kalau pas puasa itu pemilunya itu, coba lihat. Oh, bukan batal, tiap hari tuh pahala gak ada apa-apa dari puasanya itu. Celah terus, ngejek, buat meme-meme. Iya kan? Rasani uang, rasani calon yang satu, yang lain lagi sentimen pada yang ini. Namimah lagi. Ya. Untung gak pas puasa kan? Coba kalau pas Ramadan itu coba. Wah, sudah rusak semuanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sesi keempat. Break 1 minute. 1 menit.